Hi guys, welcome back to Vlog. Jadi ini ada segmen baru di Vlog namanya Street Beef. Ini terinspirasi oleh YouTube channel luar juga. Dan kali ini gue ditantang guys. Jadi ternyata gak cuma di sinetron doang, tapi di kehidupan nyata juga. Coba, kalau udah sih lo senangin gue apa sih hari ini? Kita mau berbulan. Tahu, tahu bulat yang dijual di Jakarta. Bulat. Tahu, bulat itu yang bulan. Ya, bulan. Bulan itu bukan ini. Itu lantai. Jauh banget. Ya, jadi kita selesaikan secara apa nih? Terus sebenarnya ada masalah apa sih? Siapa yang menang? Yang menang dapetin seseorang yang ada di sana. Iya. Jadi kita bertarung di kamu. Jadi doain siapa yang pasti menang ya. Peraturannya adalah pokoknya ini ada pertarungan MMA Free Fight. Ada 3 ronde, 1 ronde 3 menit, jadi tolong dikasih waktu APW ya. Dan peraturannya adalah siapa yang tap out duluan dia yang kalah. Sesimpel itu doang. Kayaknya ada wasit kita juga di sini halal. Ini wasit, wasit sudah siap nih. Jadi standar MMA internasional. Jadi Arab Saudi. Oke, okay, peraturannya apa jadi? Peraturannya enggak boleh pukul muka, enggak boleh pukul badan, enggak boleh pukul rumah. Dan ini kita beratnya sama ya guys. Malah beratnya bisa jadi 70 kilo. Kan gue 67. Gue 68. Lo 70 gue plus dosanya 50. Oh. 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 Baik. Apa? Koko media. Dari sudut sebelah kanan kita panggilkan Jackie. Dari sudut sebelah kiri kita panggilkan Raihan. Bisa. Oh gitu sih. Kamu boleh 60. Iya mah. Wasitnya sih. Gak netral nih. Gak netral. Karena ada peraturan di mulut begini gak boleh lah. Gak netral itu. Kan belum. Belum juga minting. Belum minting. Nah ini. Gak. Gak jadi minting. Gak jadi minting. Oke, fair play. Kalau kagak ya. Masih berjalan. Jangan ada kayak gitu. Ya gak boleh di mulut. Nah gini mungkin kena yang mulut gue. Gue stopin. Lihat ya saksi iya. Ya, kalau dia kena mulut gue juga. Iya kan gue ngeliatin deh, tadi gue mulut. Kan itu dulu. Belum juga meeting itu. Ayo waktu berjalan iya. Oke, go. 8. Masukin kanan, 9. 10. Ronde 2. Play. Thank you.
Ya, habis. Maksudnya apa gitu? Ada tiga. Dimulai dari sekarang. Extra time. Knockout. Gimana? Knockout. Peraturannya gini. Apa? Kayak bulat sama sebenarnya gini. Go. Thank you.
Gua gak tega sumpah. Gua juga gak tega. Lu lihat kan gua gak tega aja lu begitu. Hah? Coba gua tega. Emang gua kenapa? Ya udah. Ya tadi. Gak kenapa-kenapa. Ya itu gua copot. Mana? Gimana gimana? Mau lanjut atau mau ada yang menyerah? Lanjut lah. Hah? Lanjut gua. Lanjut. Bapak? Lanjut. Oke, silahkan mas ke dalam. Mundur sedikit. Mundur sedikit. Mundur sedikit. Oke. Waktu 3 menit. Rani mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Gua ya. Ini. Siapa yang menang dapat tani ya? Rehan berzeki. Habis. Gak tega gue nih. Tuh kan. Ini yang dimulai. Oke, final. 30 detik, serang. Fight. Come on, fight. Thank you.
Ya, Riz. Kaki gue kenapa? Kaki gue kenapa? Kaki gue kenapa? Jadi ini ekstrim guys, jangan dicoba di rumah atau dimanapun berada karena ini adegan ekstrim. Jangan lakukan ini tanpa didampingi oleh seorang yang profesional. Ini kaki gue kram. Bibir lu udah. Gak apa-apa, anak laki. Karena ini pertandingan, bukan beneran ya. Jangan nganggap di rumah ini beneran, ini cuma permainan, pertandingan, games. Ini tetap brother gue. Ternyata Kun Syah ini tenaganya kuat ya, kecil-kecilnya. Gue akuin deh kayak siapa ya dia? Kun akan ada street beef berikutnya. Kira-kira makanya guys, street beef berikutnya mau siapa lawan siapa bisa kalian komen di sini. Ini segmen baru dari Vlog ya, jadi jangan lupa subscribe. Dan sebenarnya ini niat kita berolahraga hari ini ya. Dan ini jangan dicontoh di rumah. Kalau misalnya kalian nggak ada pelatih, di sini kita kebetulan ada pelatih. Nggak kelihatan di rekaman, tapi di sini banyak banget pelatih-pelatih kelihatan yang ngawasin juga. Jadi semua aman. Dan jangan dicontoh di rumah. Dan ini sebenarnya lebih ke dengan kayak begini tuh biasanya kita akan lebih dekat sama sahabat kita gitu loh. Bukannya malah tambah renggang, tambah jauh, tapi malah tambah dekat. Karena ini tuh cuma di atas ring doang, tapi di luar kita tetap bersaudara. Meskipun ya nggak selalu saudara yang lebih tua atau lebih kuat ya, sudah terbukti kan. Nih, dia gini aja gue bisa lepasin kayak. Ini gitu. Kan beda, ini bukan meeting, tapi ini ngerangkul ya. Oh, ya udah. Li, sini Li. Kita berbasah-basahan. Jadi gimana nih, ronde berikutnya? Alihi labio. Udah kira, gimana lagi guys, pokoknya ini. Ini bukan pertemanan, ini adalah persaudaraan. Asik. Stay tuned if you love us.